Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Kalau anda pengikut setia RTM, baru-baru ini kita tayangkan kepada anda semua pertandingan Boria di Pulau Pinang. Sebelum itu kita ada pertandingan Dikir Barat di Kelantan. Itu semua adalah inisiatif di bawah RTM, terutamanya di bawah RTM setiap negeri lah. Dan kali ini kita nak bawakan satu pertandingan kali ini daripada Kedah FM ataupun daripada RTM Kedah, iaitu Seni Warisan Lengguk Cinta Sayang, yang mana saya difahamkan telah pun akan memasuki pertandingan akhir 6 finalis. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Nur Hafizah Idris, Puan Nur Hafizah, iaitu pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Kedah, dan juga kita ada penerbitnya Asfa Warahida Aziz, penerbit kepada pertandingan Seni Warisan Lengguk Cinta Sayang, yang mana saya difahamkan juga akan disiarkan secara langsung di TV2. Baiklah, kita bersama dengan Puan Hafizah dahululah. Latar belakang Lengguk Cinta Sayang di RTM Kedah ini, apa yang membuatkan RTM Kedah memilih pertandingan ini untuk jadikan antara pertandingan ataupun program mega bagi RTM Kedah? Okey, terima kasih. Okey, secara dasarnya terdapat banyak kesenian di negeri Kedah. Kita mengangkat Cinta Sayang sebagai program utama untuk seni warisan kali ini kerana di dalamnya terdapat banyak falsafah, banyak penceritaan dan juga akan memberi impak kepada peningkatan ataupun kualiti seni warisan negara. Kita nak kembali kepada akar budaya bangsa, yang mana dalam gerak tari itu dia ada berpakai falsafah dan seni yang kita nak lonjakkan ke peringkat yang lebih tinggi. Sebenarnya Cinta Sayang ni, Lengguk Cinta Sayang ni, ini adalah tahun kedua. Tahun pertama pada tahun lalu kita dah adakan pertandingan ni dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, tontonan yang sangat tinggi, dan insyaAllah untuk tahun ni kita akan yang lebih baik lagi dengan elemen-elemen baru, suntikan-suntikan baru, supaya Lengguk Cinta Sayang ini berada di satu tahap yang lebih tinggi, insyaAllah. Ini bila? Ya. Pada 1 Jun? Separuh akhir ataupun bila? Ini semasa audition. Semasa audition? Uji bakat pun sudah begini. Ya, betul. Ini nak pilih 6 finalis itu pastinya. Yes, sangat sukar. Yalah. Sebab dia satu seni yang sangat artistik. Okey, selaku penerbit, untuk memastikan kejayaan program sebegini, dia bukan satu perkara yang mudah lah, kan? Mungkin ceritakan perjalanan daripada uji bakat, selepas itu masuk ke peringkat mungkin ada suku akhir ataupun separuh akhir, sehinggalah 6 finalis dipilih. Bagaimana perjalanannya? Terima kasih, Ridwan. Sebenarnya untuk uji bakat ini telah pun berlangsung di auditorium JKKN Negeri Kedah pada 1 Jun yang lalu. Yang ini sebenarnya ada kerjasama strategik kita bersama dengan JKKN Negeri Kedah, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, dan juga NGO di Negeri Kedah sendirilah untuk kita memilih bakat-bakat muda di Negeri Kedah untuk kita tampilkan bakat mereka ke persada yang lebih tinggi lagi dalam menghargai warisan di Negeri Kedah itu sendiri terutamanya. Saya teruja sebenarnya untuk uji bakat ini, yang mana kita menerima hampir 200 penyertaan ya, berbanding dengan tahun lalu, dan kita anggap ini sebagai satu bentuk penghargaan terutamanya generasi muda pada hari ini. 200 kumpulan. 200 penyertaan. 200 penyertaan. Hampir 200 penyertaan. 6 penyertaan saja dipilih ke dan final. Dan hanya 6 kumpulan yang terbaik saja dipilih ke peringkat akhir yang akan diadakan pada 29 Jun nanti. Mereka ini adalah daripada kumpulan Citra Lestari, Citra Pawana, Seri Lestari, Adi Ratna, Aurasta dan juga Tari Kirana. 6 pasukan ini akan berentak di pertandingan akhir pada 29 Jun ini, 9 malam, dan pastinya kalau yang tak dapat datang ke Negeri Kedah, boleh saksikan di TV2 secara langsung dan juga di Facebook Live Kedah FM sendiri. Jadi paket mahal-mahal lah. Lokasinya di mana nanti? Di Dewan Sri Mas Polimas Jitra Kedah. Boleh masuk secara... Boleh masuk. Percuma saja. Percuma. Okeylah. Kalau kita lihat, ini antara pertandingan yang mengangkat identiti di Negeri Kedah sendiri. Dah 2 tahun, kan? Bagaimana kalau melihat keistimewaannya Lengguk Cinta Sayang ini, perkembangannya, penerimaannya daripada tahun lepas sehinggalah tahun ini, Puan Hafizah? Okey, kita melihat dari aspek kayu ukurnya adalah penyertaan. Bagi tahun ini kita lihat
penyertaan lebih banyak dan juga daripada kumpulan-kumpulan yang pertama kali masuk bertanding. Daripada berbilang bangsa dan juga telah dikreasikan sedikit. Kalau asasnya Lenggok Cinta Sayang, dia merupakan tarian berpasangan. Untuk tahun ini, ada sekolah-sekolah yang berani tampil dengan semua perempuan, semua lelaki. Jadi di situ kita melihat bahawa seni tarian Lenggok Cinta Sayang ini telah dikreasikan, telah diinovasikan untuk ke satu tahap yang lebih baiklah. Apakah kriteria yang melayakkan peserta itu berada di peringkat akhir? Puan Farah Wahida. Sebenarnya untuk mereka yang terpilih ini, mereka ditentukan diberi pemakaian dari segi bagaimana mereka menerapkan elemen cinta sayang itu sendiri dalam tarian dan disuntik dengan elemen kreatif dan juga sedikit penerapan tarian itu sendiri yang diambil kira sangat pentinglah sebab kita nak mengangkat budaya ataupun lagu cinta sayang ini ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan suka juga untuk saya kongsikan hashtag budaya bangsa yang kita bawa untuk tema tahun ini, yang mana kita lihat kita bukan saja penyertaan daripada kaum Melayu itu sendiri tapi kaum Cina pun terlibat juga dalam pertandingan akhir nanti, yang mana kita rasa ini sedikit sebanyak menyuntik elemen perpaduan dalam kalangan masyarakat kita untuk menghargai kepelbagaian budaya di negeri Kedah khususnya sini. Ada tak syarat-syarat yang perlu disampaikan oleh peserta ataupun finalis ataupun perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika pertandingan ataupun persembahan tersebut? Okey, sebenarnya kita syarat-syarat penyertaan ada terbuka kepada pelajar berusia 7 hingga 17 tahun, tetapi kumpulan yang telah menjadi juara pada tahun lepas tidak dibenarkan untuk memasuki pertandingan kali inilah. Jadi kita nak sebenarnya kita nak memberi ruang sebenarnya kepada mereka kumpulan-kumpulan lain supaya lebih ke depan menunjukkan bakat mereka kepada apa ke peringkat yang lebih tinggi lagi, dan ini saya harap, saya kira adalah satu peluang yang perlu digarap diambil oleh semua peserta peringkat akhir ini untuk mempersembahkan yang terbaik nanti. InsyaAllah. Siapa antara juri yang akan menjadi juri pertandingan ini? Okey, juri untuk pertandingan akhir ini adalah rahsia. Kita tunggu. Tak boleh bagi tahu. Kita tak boleh bagi tahu. Waktu final tu bagi tahu. Dan ada juga elemen yang baru ya kita suntikkan untuk musim kedua ni. Saya rasa kalau nak tengok kena tunggu nanti live 29 nanti. Pukul hari apa? Hari Sabtu 9 malam inilah. Di TV2. Okey, sehingga hari ini bagaimana persediaan RTM Kedah bagi memastikan kegemilangan program ini? InsyaAllah, alhamdulillah. Pada peringkat ini, untuk pre-production, kita dah hampir 90% dah settle. Kita tunggu hari production. Dan ada elemen-elemen yang menarik, suntikan baru yang kita masukkan. Untuk pertandingan, kita ada battle. Battle, lagu rakyat, lagu Melayu, lagu tradisional. Dan juga lagi satu, kita ada persembahan daripada kaum orang asli. Okey, dan pastinya antara yang menjadi tumpuan kalau ada program-program sebegini ataupun pertandingan sebegini, artis jemputan, orang akan tanya siapa yang akan memberi tarikan kepada siaran langsung pada hari Sabtu ini di TV2. Sebagai negeri yang terakhirlah untuk melaksanakan seni warisan ini, negeri Kedah sini, Kedah FM sini mengambil inisiatif dan juga peluang ini untuk kita kembalikan nostalgia yang dulu, yang mana artis jemputannya adalah Datuk Nash sendiri. Dan juga Nur Aniza Idris, sebab kita terkenalkan dengan Nur Aniza Idris dengan lenggok ataupun lagu-lagu irama Malaysia itu sendiri. Jadi kita nak kembalikan kehangatan dan juga penghayatan budaya di negeri Kedah. Kedua-duanya adalah artis Mala Hijau. Lagu-lagunya kalau didendang, kita kan boleh menyanyi. Tapi kita tahu lah generasi muda boleh nyanyi lagi tak? Lagu Tinting. Lagu Syarlah tu. Lagu karaoke tu. Lagu karaoke. Suara Puan Asfar memang sedap lah kalau dia boleh nyanyi lagu lenggok, DK Puteri dan sebagainya lah. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada RTM Kedah untuk menyaksikan program ini berlangsung secara lancar dan memberi impak yang besar pada tahun 2024 ini. Okey, kita harapkan semua yang berdekatan hadirlah beramai-ramai di Citra nanti, di Polimas Citra, dan kepada yang berjauhan, tontonlah di TV2 kerana ini adalah platform yang terbaik untuk kita menyemai seni tradisi dalam jiwa anak-anak kita, kerana pada pandangan kami, kalau anak-anak kita tak diisi dengan seni-seni budaya begini, jiwa mereka akan kosong dengan kesenian. Jadi inilah dia platformnya. Dan saksikan yang terbaik kami janjikan untuk anda semua. Di negeri Kedah itu dapat kita saksikan
pada hari Sabtu ini, TV2 pukul 9 malam. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Hafizah. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Azfa Rawahida Aziz, penerbit dan juga DJ Kedai FM. Kerana sudi bersama dengan kita berkongsi tentang program yang akan dilakukan pada hari Sabtu ini. Okey, sekarang kita akan ke Map Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan saya di sana sudah pun bersedia. Kita ke Map Malaysia.